Iya, satu player seperti aku. Kalau main game capek ya ngantuknya. Langsung aja minum dua pot kopi. Bagusnya. Ngopi enak, nggak bikin gemuk. Ayo, mantap. Iya, bro. Mantap. Mantap. Tapi gini, tapi sponsor gini. Bayar ya. Besok bayar ya. Wap, bayar. Wap, besok bayar. Udah kita keluarin semua nih di sini nih. Tapi besok gua masuk semua nih, Bang. Ayo, yeah. Bang. Lo banyak nih, Bang. Tapi sponsor ya. Bang Pior, Bang Pior. Yes. Bang Pior. Iya. Yeah. Kalau kamu ini sebenarnya kalau ditanya di grand final nanti, kamu pengen lihat tim siapa lawan tim siapa? Ada enggak dua tim yang di sana? Aku pokoknya maunya harus masuk itu Ornik dan Evos. Sisanya aku ini. Bodoh teing ya. Kalau Ornik tim aku ya. Punyanya perbedaan. Pior. Aku ada quotes bagus. Ada quotes bagus. Apa itu? Apa itu quotes bagusnya? Pantun itu, Be. Perbedaan itu tidak selalu harus disamakan, tapi bisa disempurnakan. Kalau sama namanya bukan perbedaan. Persamaan. Udah, jangan marah-marah yuk teman-teman. Enggak, gini. Oke, Bang Pior tadi... Aku baca di TikTok. Bang Pior, bagus ya? Bagus banget. Tapi Bang Pior kan bilang... Kalau misalnya Ivo sama Oni, kalau misalnya Rek pun nggak bermain nanti di playoff. Karena kan kita kemarin lihat nih, Rek sedang mengalami cedera, ya kan, kasihan sekali. Kita beramai-ramai untuk Nimojen semua ucapkan get well soon, cepat sembuh untuk Amin, 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 amin. Amin. Ayo Nimojen, kita berdoa bersama. Ya, bersama ya. Kaca, ayo tempelkan bersama-sama kita tempelkan. Berdoa untuk tempelkan. Rek, semoga cepat. Mari kita berdoa teman-teman dari... agama dan kepercayaan masing-masing berdoa. Dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, tolong ya guys, doain bae ya. Nah, Bang Pior. Kalian berharga dan support kalian berharga. Nah, oke. Amin. Nah, kita anggap bae. Kita anggap bae nanti gak bisa bermain. Akankah tetap EVOS yang kamu pilih untuk sebagai rival yang melawan Onyx di Grand Final nanti? Aku dukungnya EVOS bae, bukan EVOS e-sport ya. EVOS bae. Jadi kalau bae gak main di playoff, ya... ada positifnya juga ya, dia bisa istirahatin tangan dia, nggak kontrol gitu. Ya, kan dia aja dia scream aja sampai malam, masih ngereng lagi abis itu, capek banget. Yeah. Terus kasihan ya, dia itu kalau pegel untung ada bantal di GH, jadi dia bisa tandakin kayak gini tangannya. Aku nggak mau bahasin itu, sedih. Oh ya udah kita bahas yang lain aja. Jangan ya, pulung nangis soalnya. Jangan, Mbak, kita bahas. Jangan nangis ya. Pulung yang nangis, Pulung kan bae-bae. Bae, bukan bae gua mah. Be, Bang Pior, kita pindah ke KB dulu nih Bang Pior ya. Oh iya, iya, iya. Ya, nanti kita baru promosi-promosi lagi kan Bang Pior. Jangan di sini, udah gak boleh. Apa? Udah gak boleh. Udah gak boleh. Udah gak boleh. Karena kan ini acara resmi ya Bang Pior nanti ya. Abis ini. Oh iya. Kita perbanyak Bang Pior, tenang. Abis ini kita perbanyak, tenang. Tadi aku bilang ini loh, ROG ya. Itu iya, bisa disebut apa-apa memang. Gak apa-apa memang, gak apa-apa. Jangan disebut lagi Bang Pior. Gak apa-apa. Ya kali lah. Oke. Aku aja pake Samsung Galaxy Acer. Iya, itu. Samsung memang. Iyalah. Mengapa? Gede bro, anti nge-lag-nge-lag ke bro. Lebih gampang gitu loh. Mengapa semua terjadi? Di sana. Jadi teman-teman semua, apabila nanti minggu depan hostnya sudah berubah semuanya, kita minta maaf karena bisa jadi ini adalah episode kita yang terakhir. Ya, ya. Tapi kita juga terima kasih supportnya selama ini ya, para host. Terima kasih atas kesempatannya sebelum dipecat ya. Ya. Coba ya. Aku mau nanya ke Profesor Kabe. Aku nggak perlu takut guys, mau dipecat apa aku? Aku kan tidak dipecat. Yang dipecat itu kita. Kita yang itu gak ngelolo. Kita korbannya, kita. Astagfirullah. Oh enggak ya. Jangan dong, MPL tega banget loh. Jangan dia dibawa kunci ya.
bukan aku yang ngomong, aku janji mereka gak salah apa-apa. Ada apa tuh, tombekan apa tuh? Ayo lo, itu game apa tuh? Itu ada high loss, ada KB gak jadi ditanya-tanya. Gak apa-apa, udah biasa, santai cuy. Ini cuma pawang di sini nih, daripada nanti kebablasan. KB. Oi, kenapa tuh Pior? Pior mau nanya KB nih. Terjadi. KB ngomong, ditanya sekarang. Oke, KB. Boleh. Mau nanya apa Bang Pior? Jadi dia host nih. Gak apa-apa, biarin aja. Bang Pior mau nanya apa ke KB? KB itu KB. Tanya aja, Bang Pior. Katanya kalian yang mau nanya ke KB, aku mute. Oh ya udah aku tanya ke KB ya. Aku nanya KB ya. Aku nanya KB. Profesor KB. Hadir. Andai kata Fior benar, Fior ini akan bermain di sisa week ke depan. Ya. Sebagai analis nomor satu di dunia, Profesor Dr. Handes Haji LMKB. Ya. Berat tuh title. Ya. KB profesor. Katanya tadi Miu. Oh iya. Sorry. Nanti dijelasin ya Pior. Mengapa semua? Pertanyaannya simpel. Pertanyaan kenapa? Simpel. B sebagai simpel banget pertanyaannya. Sebagai analis, bagaimana prediksi Profesor KB terhadap tim Onyx nantinya? Kalau kata Fior betul, dia akan bermain nantinya. Wah, kalau misalkan Fior bermain ya, berarti ada kemungkinan emang yang pertama itu Onyx udah ngamanin upper bracket nih. Oke. Widih, yang kedua mungkin ya emang karena match itu aja, match yang udah bisa dipastikan kalau kalah pun menang pun 2-1, 2-0 pun itu Onyx nggak bakal ngubah posisi. Kayak gitu. Dan emang mungkin kebetulan lawannya adalah EVOS mungkin. Karena kan emang niatnya si Fior ini kan katanya recall-recall di depan Bae ya. Ya recall-recall ya. Kalau misalkan emang nantinya bakal ditargeting sama Bae ya, kalau begitu jangan kaget aja takutnya. Prof, ini kalau nggak salah ya, tadi aku lihat schedule itu kita yang nge-cash kalau memang benar Bang Fior akan bermain di minggu ini melawan EVOS. Hari Minggu ya? Iya, hari Minggu. Hari Minggu. Wah. Di match yang kedua. Kalau memang Fior beneran main. Enggak. Kamu enggak mau main Fior minggu ya, ini? Ya, last chance. Soalnya gini ya, aku sebenarnya pingin aja main kan buat seru-seruan ya. Tapi gini, aku memikirkan player-player lain yang ingin banget, bahkan jadi camat di MPL aja pingin kayak aku sekarang. Jadi ntar kalau aku dimainin kesannya MPL tuh kayak bercandaan gitu ya, kayak kenapa gak kasih yang dari MDL aja main, nanti digituin. Oh, jadi lebih maksudnya Drian. Maksudnya kayak misalnya kayak ada dari tim MDL dimanapun gitu, misalnya belum pernah naik ke MPL. Pasti entar mereka kalau begini, kenapa enggak apa yang dari MDL aja dinaikin, dimainin kalau misalkan poinnya udah aman. Kenapa harus Bang Fior? Emang ini bercandaan, ini turnamen serius kayak gitu. Itu kata siapa Bang Fior? Humble. Otak aku ya, kata otak aku sendiri ya. Aku udah analisis. Ini sekali 8 tahun nih dia bisa mikir kayak begini. Enggak, gua ngerinya abis ini hujan nih kalau Pior ngomong serius. Jadi mending walaupun aku mau main enggak usah. Aku juga enggak beban-beban banget ya kayaknya ya. Aku masih aja iya kayaknya ya. Biar aku biasa. Oke, jadi langsung membanggakan diri. Ini ini humble break. Humble break. Balance seimbang gitu loh, Cip. Cip, ini contoh seimbang, lu enggak bakal ngerti, Cip. Lu enggak nyampe, Cip. Kan ada humble-nya juga dia tuh kayak bilang kalau seandainya emang masih banyak orang luar sana yang lebih pantas. Jadi... Iya, jadi humble break. Dia pun merasa kalau dia tuh enggak buruk-buruk banget loh. Jadi humble break ya. Berarti kita anggap semua permintaan viewers dari fans bye-bye ini kayaknya bakal musnah ya. Tidak adanya Fior bertemu dengan Bae di Lenovo. Iya, coba kalian keluarin emot nangis. Emot nangis dulu guys, emot nangis. Request lagi. Fior, mungkin emot nangis sekarang. Tapi kan pertandingnya kan hari Minggu. Hari Minggu kan Fior juga datang kan ke MPL Arena kan sama Bae kan? Iya enggak? Iya, nah, ya udah mungkin nih tim MPL ya kan. Mungkin karena mereka tidak bisa bertemu di Land of Dawn. Kali aja kan ada yang namanya pre-match. Dan itu ada pre-match itu ada yang namanya interview. Ya kita bisa kali interviewnya Rex sama Fang. Kali aja. Mau
mau banget. Udah, terima kasih banyak kalau begitu saya KB, selamat malam. Hey. Yaudah. Aku request di interview-nya aku sama Bae. Yaudah. Eh, tapi sebelum. Bisa. Kalau bisa aku nitip salam ya kayak stop toxic ya teman-teman. Kita aja beda tim, masih menunjukkan perdamaian masih. Gitu. Keren. Oke, tapi ada syaratnya. Power of love, Angel, baby.